pergi lawan. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, sebagaimana engkau sahabatku yang kucintai, yang kukasihi, yang mengikuti marwah daripada cara kehidupanku. Kau lihatlah keindahan bulan. Seberapa indahnya bulan purnama, seberapa indahnya bulan pada malam hari ini yang kita melihat dengan begitu terangnya, sebegitu jugalah kedekatanku aku melihat engkau seperti bintang-bintang yang berkilauan mengelilingiku. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Yang menjadi pertanyaan, sebagaimana kita mewujudkan persatuan ikatan bom, persatuan orang Melayu yang ada sekarang kita mengorbitkan, bukankah persatuan ini menunjukkan marwah kehidupan Islam sebenar-benarnya? Yang sudah diajarkan, yang sudah dituntun oleh siapa? Yang mereka pembawa pembuka kota kita sekarang ini, yaitu Sultan Asy-Syarif Abdurrahman Ibnu Hasyim bin Ahmad Al-Ghadri. Sebagaimana dia merangkul umat yang berada di Kalbar ini, maka sudah diikuti cara kehidupan, yaitu perangai bom pada hari ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Apa yang sudah kita rangkaikan ini dengan cara kita sekarang ini, ini sudah mencontohkan dengan caranya sultan kita. Sultan kita dari awal berdirinya 1771 Kalimantan Barat Pontianak ini berdiri dengan begitu sempurnanya persatuan. Yang namakan persatuan ini ikatan ukhuwah kuat. Ibaratkan pantai. Betul. Ya jadikanlah pantai kita ini pantai baja. Yang menjadi pertanyaan, pantasan kenapa Habib bertanya tentang perkara POM? Kenapa Habib mau bergabung di POM? Ada apa sebenarnya di POM ni, Beb? Kau mungkin berbuat. POM pernah berbuat, tak kalah POM ada acara demi acara POM garda terdepan. Ada ulama datang POM garda terdepan, betul? Tak kalah POM begitu donasi, ada perlu bantuan segala macam, POM terdepan, betul enggak? Begitu POM diperlukan, ada satu tempat ibadah yang perlu kita bantu, POM juga membantu. Walaupun berapa yang kita dapat, karena di POM ini tidak ada yang namanya ada orang-orang hartawan. Saya sampaikan di sini tidak ada orang hartawan, tetapi kita di sini menunjukkan yaitu dermawan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kalau kita mencari orang hartawan, betul. Kata beliau bilang, kita tidak pernah membeda-bedakan. Betul. Tidak melihat pangkat, harkat, martabat, kedudukan, jabatan, tak ada. Semuanya kita tepikan dulu. Karena kita sesuai dengan apa? Perintah Allah.